الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Pada hari Sabtu malam Minggu kelima bertempat di rumah saudara Afi Cibubur tanggal 30 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 11 Malam 12 Rabiul Tsani 1439 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan sehat afiat dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, bisa berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma Wa ta'lima Wa tadakkura Wa tadhkira Wa naf'a Wal intifa'a Wal ifadata Wal istifadata Wal hassa Ala tamassuki لكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar sirrul asrar tiyakil akyar miftah ibabil yasar sayyidina muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa fidalil qal sayyidul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafahbi wa bibarakati ulumi fid dari ni'amin qal radiyallahu ankum wa radiyallahu ankum يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Awwal Bi bayani Hukuki zawjah Al-Wajibah Al-Zawj Qala Allahu Ta'ala Fi Suratin Nisa Wa Ashiruhunna Bil Ma'ruf Ay Bil Adl Fil Mabit
bil mabit wan nafaqah wa bil ijmali bil qaul wa qala fi suratil baqarah wa lahunna alal azwaj mithlul ladhi lahum alaihinna minal huquqi bilwujubi wastihqaqil mutalabah alaiha lafil jins bilma'ruf ay bima yustahsanu syar'an min husnil usrah wa tarkid darar minhum wa minhunna sambungannya sih ya bil ma'ruf walil rijali alaihinna daraja. Oke lagi qala ibnu abbas radhiyallahu anhuma makna dzalik Inni uhibbu an atazayyana limraati kama tuhibbu an tatazayyana li hadhil ayah itulah maksud dari ayat bil ma'ruf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Keterangan bulan yang lalu atau dua bulan yang lalu dan juga keterangan ini menyangkut pembahasan tadi sore ya kaum ibu, di mana haram melihat memandang laki-laki maupun perempuan memandang laki-laki ataupun laki-laki memandang perempuan. Jadi jangan disalahin laki aja, "Wei, lo liatin perempuan aja." Sama perempuan pun memandang laki-laki jatuhnya haram. Kata Nabi, la'anallahu an-nadhir wal mandhur ilaih. Allah akan laknat yang memandang dan yang dipandang padanya. Kalian lihat perempuan, satu perempuan kalian lihat, kalian dapat laknat Allah. Paham ya? Dapat dosa. Tapi perempuan yang dilihat pun dapat dosa. Itu satu lihat perempuan. Paling di medsos mungkin kita lihat ada 10 perempuan yang lewat di beranda kita. Ya, tapi sang perempuan tersebut berapa ribu dan berapa ratus ribu dan berapa juta yang melihat dia setahun dua tahun tetap terpampang, maka haram hukumnya. Nah begitu bagaimana kita? Ya udah itu dosa. Dan sebesar besarnya dosa kecil adalah memandang perempuan, zina mata itu sebesar besarnya dosa kecil. Alhamdulillah itu dalam kitab kubur. Baik. Kata Ustaz Andi, gimana ngajar perempuan? Gimana ngajar perempuan? Nah, hanya ingetin aja, ya juzu an-nadru ilaiha aidan bita'limil wajib. Boleh mandang kepada perempuan dalam hal mengajarkan yang wajib. Sebab seperti ilmu fikih, gak bisa praktek kalau gak dikasih lihat. Maka ada tetap di Ciawi, anak ikutin sunnah ya. Ditutup, tapi ketika ngajarin fikih ini keluar. Karena praktikin cara sholat, cara-cara yang harus diperlihatkan enggak bakal bisa kecuali harus diperlihatkan. Adapun la yajuz an-nadru ilaiha li ajli ta'limil mandub, dan tidak boleh memandang kepada perempuan karena sebab mengajar yang sunnah. Makanya kalian punya istri, jangan datang satu pengajaran yang sunnah. Ya, cuma zikir-zikir sama orang laki, jangan. Lebih baik datengin dia ke majelis-majelis ilmu, cari orang yang baik, yang ajaran kitab benar. Karena itu majelis ilmu adalah hukumnya wajib. Dari mana dalilnya? Yaitu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Fardh, wajib hukumnya. Ya, apalagi kalau main bahasa nahu mubtada atau khabar dan sebagainya. Ya, itu wajib di atas wajib. Karena sholat yang wajib, kalau tanpa tuntunan ilmunya, maka tidak sah sholatnya. Berarti menuntut ilmunya di atas kewajiban itu sholat. Ya, paham ya? Baik. Sekarang al-faslul awal fi bayani hukuki zaujah.
Pasal yang pertama, ini pembahasan masuk kepada pasal yang pertama. Yang kemarin baru mukadimah, keterangan pasal ini akan disebutkan ini, pasal kedua, pasal ketiga, pasal keempat. Cuma segitu. Penjelasannya lebih komplit nah di sini. Pasal yang pertama dalam bayan penerangan penjelasan hukuki zauzah. Hak-hak istri al-wajib, al-wajibah yang hukumnya wajib ala zauj kepada suami. Ada hak-hak suami yang wajib atas istri, ada hak-hak istri yang wajib bagi suami. Ini bahasa mesti dimengerti. Hak-hak yang wajib bagi istri atas suami, artinya suami wajib menunaikan, melaksanakan kewajiban. Kewajiban, wajib berarti hukumnya dosa kalau ditinggal, bukan sunnah. Wajib bagi suami memenuhi hak-hak istri. Selesai nanti pembahasan, baru masuk sebaliknya. Istri wajib memenuhi hak-hak suami. Kalau ini dijalankan, luar biasa. Kenapa jadi bingung? Ya, makanya dua-duanya belajar. Kalau nggak belajar, nggak nyambung. Misalnya suaminya yang belajar, istri nggak. Wah, susah. Istrinya alhamdulillah rajin belajar, suaminya nggak nyambung. Akhirnya nanti akhirnya jadi berantem. Karena nggak konek. Ya, nggak akur. Tapi kalau tahu istri sebagai seorang istri bagaimana harus menghadapi suami dan kewajiban dia kepada suami, dia tahu aturannya. Suami begitu juga. Alhamdulillah. Baik. Wallahu ta'ala. Ya tentunya. Ya kalau makanya kita ikut pelaudan, tauladan ya daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita. Tanpa kita harus tahu dalil. Kenapa? Karena ulama kita keteladanannya tentu dengan dalil. Dalilnya Quran dan hadis tentunya. Suri tauladan dari baginda Nabi Besar Muhammad yang belajar dari guru ke guru, guru-guru teladan-teladan mereka yang diikuti sampai kepada hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih kuat daripada dalil. Karena keteladanan itu adalah dalil yang benar. Tapi kalau hanya mengambil dalil Quran yang bawanya belum tentu benar. Paham ya? Jadi mengikuti keteladanan seorang alim itu jauh lebih bagus dan lebih jitu dari timbang dalil. Maka kalau yang nggak benar cuma ini dalilnya, pada ajaran ini nggak benar. Ini ikut kalian. Cukup keteladanan seorang. Ini keteladanan daripada ulama yang kita pelajarin ilmunya. Tentunya bawahnya apa? Dalil. Jelas sudah. Kalau itu cuma nyari dalil, biasa deh. Kalau ada hatinya hasad, dicari yang bisa hancurin orang. Dicari untuk bisa mengkafirkan orang. Dicari untuk mencari kesalahan orang. Gampang aja sudah. Ya, kalau ini kita mengikuti keteladanan orang yang besar, dikasih tahu nih dalil-dalilnya. Kan enak sudah. Ya, keteladanan maka di atas dalil. Allahu taala firman Allah Subhanahu wa taala fi suratin Nisa, dalam surah Nisa ada surahnya wa asyiruhunna bil ma'ruf. Makna bebasnya, tapi di sini dikelangan ai bil adli fil mabit wa asyiruhunna, pergaulilah hunna kepada istri-istri kalian bil ma'ruf dengan cara yang bijak. Ya wa asyiru ha bukan wa asyiru, domirnya domir antum ya fil amr asyara yu asyiru asyir asyira asyiru laki-laki ya bagi laki-laki juga perempuan-perempuan. Iya masuk semuanya laki-laki semuanya antum ya tentunya kepada hai kalian-kalian sebagai suami, berbuatlah kebaikan, pergaulilah istri kalian, istri-istri kalian bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Dari kata arafah, apa arti arafah? Mengetahui, ma'ruf yang diketahui. Sebenarnya manusia hal-hal yang ma'ruf tahu, tapi karena hawa nafsu. Coba itu dijalani, itu belum kenal agama ya, belum kenal agama nih. Kalau sedekah baik gak? Zakat baik, ngasih hadiah sama orang baik. Sekarang itu ceritanya orang gunung nggak kenal apa-apa, orang badui datang orang sama enti ngasih duit, enti orang Islam nggak tahu dalil itu padahal nggak boleh, ya tahu orang itu bukan kebaikan, enti nggak tahu dalil nyolong itu nggak boleh, memang nggak boleh, tapi enti nggak tahu kalau itu dosa. Tapi ketika ada barang itu diambil enti nggak suka, cuma kan hawa nafsu yang luar biasa. Ya, di situ kita harus lebih tahu namanya ma'ruf bukan hanya sekedar itu. Banyak banget luar biasa.
Nah, kalau inti menjalin ma'ruf, ya, jalankan dalam rumah tangga kalian. Di situ banyak sekali ma'ruf-ma'ruf yang ada. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ini biasanya kalau mau khutbah, ya, ketika mau agit, ya, itu sering dibaca tuh wa'ashiruhun bil ma'ruf. Ya, khutbah nikah juga ada. Ai, maksudnya ai, yaitu bil adl, yaitu adil fil mabit, dalam hal menginap. Nah, kok menginap? Ya, sebab diajarkan di sini bukan hanya yang punya istri satu, yang istrinya dua, maka halu hasil dalam menginapnya. Jangan yang mudaan nginapnya 10 hari, yang tuaan cuma 2 hari. Gak boleh itu inti sebagai suami. Seandainya kalian punya istri 2, 3, dan 4. Apa hijau dong? Kenceng suaranya. Ada gini inti nih. Kagak, murid bengal, ntar bawahnya gurumu, padahal gurumnya sekarang rapi. Ya, sekarang emang guru mau nasibnya begitu. Jadi kalau belum bisa adil, tapi adil menurut agama, bukan menurut nafsu. Nah, di sini agama mengajarkan adil kalian sebagai laki-laki bila mana, paham ya? Terjadi perkawinan kalian dua, maka harus adil dalam hal menginap. Wan nafkah juga adil dalam nafkah. Makna adil jangan disamakan dengan cara komunis, sama rata, sama rasa, tidak. Nah, sekarang bini muda belum punya anak. Bini pertama punya anak 4, 5. Kasihnya 50.000, itu namanya bukan adil. Paham ya? Sama kayak orang sekolah, adik anak SD, anak kita SMP, anak kita SMA. Kalau dibilang adil sama rata, kasihannya 1.000-1.000 cukup. Yang SD girang 1.000, masih mending dah. Sekolahnya di depan, biasa SD gak jauh-jauh. Dapat es lilin satu, beli di Agus. Kasih kan jiru gede, negara itu akhirnya. Tapi ini masih jajan namanya. Yang SMP mesti naik mobil. Mobil 2.000, jadi setiap habis pulang bonyok. Kurang. Apalagi yang SMA, apalagi yang kuliah. Lebih jauh lagi. 4 kali naik mobil, 3 kali naik mobil, atau 2 kali. Walhasil kebutuhannya juga lebih meningkat. Alat-alat yang harus dikerjakan, yang harus dibeli juga meningkat. Itu bukan keadilan. Tahu enggak? Ya, ketika kalian jadi pemimpin begitu, kalian harus tahu tentang keadilan. Caranya bagaimana? Merujuk lagi dengan jalannya Habibuna Muhammad. Bukan dengan cara manusia. Caranya cara Allah. Allah kirimin para nabi, kemudian kirimin warasatul anbiya, yaitu para ulama, kasih hukum biar kalian tentram hidup, baik yang satu agama ataupun tidak beragama. Seagama di dalam kebangsaan, di dalam bersuku-suku, di alam dunia yang Allah ciptakan, kemudian diciptakan makhluk-makhluknya, ada manusia, ada jin, ada binatang dan sebagainya. Untuk manusia karena berakal sempurna dimuliakan, turunkan para nabi-nabi agar kalian hidup harmonis. Nabi-nabi bawa amanat Allah, aturan-aturan mainnya, ya, buku petunjuknya. Makanya bilang hudan lil muttaqin, buku petunjuk. Tahu kalau inti beli mobil ada gak buku petunjuk? Untuk apa? Untuk menyelamatkan inti dalam menjalankan itu. Baik awet kendaraannya, baik pun inti lalu apa tata tertib di dalam peraturan tersebut. Apa buku petunjuknya? Masing-masing bawa kitab-kitabnya. Karena nabi, bahkan mushaf-mushaf. Siapa nabi terakhir? Nabiuna Muhammad SAW. Apa buku petunjuk hudan? Hudan, yaitu Al-Quran. Nah, petunjuk ini hanya bisa diambil oleh siapa? Lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Bang, orang bertakwa enggak jadi buku petunjuk. Jadi kalau ente mau lihat orang-orang yang bertakwa, lihat petunjuknya hanya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini ya supaya jelas bisa dimengerti, siapa yang bawa mengerti ini? Para nabi. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang mengerti perkataan nabi melainkan para sahabat. Sahabat, tidak ada yang mengartikan para sahabat kecuali para ulama-ulama, terus kepada guru-guru kita. Selesai sudah. Insyaallah selamat dunia. Ya, tapi karena berbeda jalan kemudian tidak mau menjadi rujukan kembalinya kepada Al-Qur'an, ya sudah. Ya, makna kepada Al-Qur'an bukan jaraknya di sendiri ya. Tentunya ada mata rantainya. Yang pertama adalah para guru-guru kita. Nah, inilah ya. Jangan hal urusan rumah tangga yang paling besar negara.
ya, yang bisa mencakup 10 juta, 20 juta, bahkan ratusan juta, bahkan 1 miliar satu negara. Cukup inti di dalam rumah tangga yang terkecil yaitu rumah tangga yang hanya inti berdua, istri, suami istri, bahkan cuma anak 1, 2, 3, paling banyak juga, paling ganter anak 20. Berarti inti suami istri 22, istri 4, inti 5, anak 40, paling 60. Istilahnya, segitu aja bakal hancur binasa rumah tangga kalian. Jangan terlalu banyak, suami istri aja. Nah, didik yang mau calon pengantin, nikah dengan seorang perempuan, baru berdua kan? Kalau nggak pakai cara-cara Allah Ta'ala, cara Nabi Yuna Muhammad, cara para ulama-ulama yang tentu merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi, hancur kehidupan rumah tangga kita. Itu yang cuma dua. Bagaimana nanganin orang begitu banyaknya sebagai kepala ini, kepala itu, dan sebagainya. Sudah, kalau mau selamat, kembali kepada aturan-aturan Allah. Nah, ini diatur kita dalam rumah tangga. Adil, menurut Allah, bukan menurut otak manusia. Bagaimana ya Habib? Ya belajar kitab-kitabnya, diajarin loh. Karena ini masalah rumah tangga, kita bicara rumah tangga. Kalau mau bicara kepala negara, silakan buka kitabnya, ada. Adil sebagai seorang guru kepada muridnya, ada kitab-kitabnya. Adil seorang ayah kepada anak-anaknya, ada tentang pendidikan ayah kepada anak-anak, kitab-kitab Imam Ghazali ada. Ya, tarbiyatul aulad, ini pendidikan anak, bagaimana cara ini ya? Ayyuhal walad, banyak. Kitab kita loh di jutaan, nggak perlu pakai simposium lagi, nggak perlu pakai ini lagi. Tinggal rajin aja mau baca apa enggak. Ya. Wa nafaqah, dan juga nafaq. Wabil ijmali bil gaul, yang sudah ijmal, yang sudah terangkum di dalam perkataan, ya jelas sudah. Ya, di sini jelasannya itu sopan. Bil ijmal bil gaul, ya ijmal kan ringkasan, keseluruhan di dalam perkataan. Nanti dijelaskan di sini. Ya, di sini dijelaskan sopan dalam bertutur kata. Ya, tapi ntar keterangannya lebih komplit lagi. Waqala fi suratil Baqarah, dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wala hunna 'alal azwaj mislul ladzi lahum 'alaihinna minal huquqi fil wujub wastihqaqil mutalabah 'alaiha la fil jinsi bil ma'ruf. Waqala Allah Ta'ala, wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Bagi perempuan, wanita-wanita, yakni ya istri, para istri, alal azwad, kepada suami, suaminya, mislul ladhi, sama keadaannya, lahum, bagi laki-laki, bagi suami, alaihinna, kepada sang istri, paham? Ya, masing-masing punya hak. Ya. Bahasanya ya apa, pada perempuan, kepada wanita-wanita sama seperti, ya paham ya, di sini dijelaskan alal azwat, yang mana perempuan-perempuan atas istri atas suaminya sama seperti suami kepada istrinya. Masalahnya kalau alaihina ini kalau nyanyi terbingung, maksudnya suami dan istri. Si Andi nggak bilang perempuan melaki, nanti ente sekarang masalahnya banyak kumpul kebo. Ya kalau bilang suami istri udah jelas secara halal, kalau dibilang laki perempuannya belum tentu nikah, tapi amalin sama dia padahal kagak nikah. Ya. Udah berantem masa hak. Oh, itu terangin. Udah selesai, udah nikah? Belum. Acuh. Ya. Hah? Oh, haktagono gini dan sebagainya. Ya. Udah belajar. Haktagono gini. Ya, dulu ada bagaimana namanya gono. Fil hukuk. Apa sih yang sama antara suami kepada istri dan istri kepada suami? Minal hukuk, masalah hak-hak. Fil wujub, tentunya yang wajib. Wastihqaqil mutalabah 'alaiha la fil jins. Ya, yang keterangannya adalah ya dari hak-hak yang wajib tadi sudah, yang ditunaikan, dan tuntutan hak atas wanita bukan hanya pada jenis permintaannya. Ya, bil ma'ruf, menurut cara yang
ma'ruf, ya, karena ini baru dalil-dalil Al-Qur'annya. Keseluruhannya, kejelasannya nanti inti paham, ya nanti dicontohin. Ini. Ya. Ayo bima yustahsanu syara'an min husnil usrah. Yang dimaksud bil ma'ruf yaitu yang dianggap baik. Yustahsan yang dianggap baik. Syara'an menurut agama min husnil usrah di dalam hubungan kebaikan dalam rumah tangga, pergaulan, usrah pergaulan. Wa tarkid darar, meninggalkan sesuatu yang bahaya. Jadi ketika inti menikah berumah tangga, ya bersuami atau beristri, berarti berumah tangga deh paling enak, ya, maka jalankan sebaik-baiknya dalam syariat, ya, yang menjadi kebaikan dalam rumah tangga. Wa tarkid darar, tinggalkan hal-hal yang menjadi bahaya. Apa sih? Ya nanti diterangin, dijelasin atau ya, kalau ngaji segini doang udah selesai ya jadi bingung. Ya, sama kalau hukum kan begitu juga. Air ini ngerti dulu, kalau dihukumin fikih duluan ya kepada sholat nggak bisa mundur lagi. Nah ini dari awal ditarik dulu. Menjalin tuh minhum minhunna, baik dari mereka dan juga dari mereka. Nah bingung. Minhum maksudnya dari suami dan juga dari istri. Ya. Jadi jalanin hal-hal yang baik di dalam hubungan, menjauhkan, meninggalkan sesuatu yang bahaya dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, atau dari pihak suami ataupun pihak istri. Ya, ini satu contohnya. Ya, kan suka nuntut ya, perempuan biar wangi dong sama suami, benar enggak? Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau bilang Ibnu Abbas, anak Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berarti isaran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dalik, arti yang demikian itu tadi, ya, baginya berbuat ma'ruf, ya, yaitu mengerjakan hak-hak yang dituntut agar menjadi ma'ruf, sesuatu yang baik dalam agama. Ini maksudnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Inni uhibbu, sesungguhnya saya mencintai, suka, an atazayyana li imraati, saya berhias untuk istri saya. Jadi orang laki dandan, bukan buat perempuan lain, buat bini. Itu ini jualan maju keren, pakai lepis, pakai jas, di rumah pakai kaos rombeng. Gue bilangin sama bininya, robek itu. Itu gembel di rumah, keluar aja rapi. Kata bini, rasain lo. Nah emang bener. Nah ini Sayyidina Abbas radhiyallahu, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau inti dikatain teman-teman inti, ganteng banget lo di rumah mau kondangan. Biar tahu gue di luar gembel, di rumah baru gue keren. Kalau di luar gembel kan perempuan gak tertarik sama kita. Ya tuh laki susah. Biar laki susah. Tapi di rumah inti kayak pernah inti orang kaya. Padahal duit orang. Gak apa-apa, yang penting bini senang. Sekarang ada tanya, inti senang gak kalau bini dandan di rumah? Senang. Nah, begitulah istri sebenarnya juga manusia seperti kalian, bahkan lebih halus, dia punya perasaan dan lebih senang kalau istri suaminya dandan. Dia atau agus-agus dandan. Batuk. Kayak dasi di rumah. Kalau dia habis mandi juga, dia habis mandi pakai pakaian, bini tinggal narik, mau narik bang. Ada di rumah. Padahal ini agama, ini luar biasa. Kama tuhibbu an tatazayyana li. Tuh. Ya, sesungguhnya aku ini sangat senang, sangat suka berdandan untuk istriku sebagaimana dia istriku sayang, cinta, suka kalau dia berdandan untukku. Ya, sebagaimana tuh
istrinya senang berdandan karena untukku. Jadi ada istri yang dandan bukan buat orang, buat suaminya. Paham gak? Dia berdandan tuh sangat senang, suka untuk suaminya. Kalian begitu sebagai suami, suka dandan. Karena apa? Karena sayang istri. Bukan untuk yang lain. Bukan karena ada maunya dan sebagainya, tapi karena cinta. Ya, bagi yang rokok, apiin dulu. Jangan masuk bawa rokok, udah mencium bini ya. Ya, gosok gigi, pakai ini. Wah, kalau mau ketemu cewek lain tuh. Mencium bawa ke kagak, sama bini sendiri, bawa jengkol. Ya, jangan. Ya, dulu kan begitu. Maksudnya kalau sekarang sih jangan. Udah punya bini, masih ganjen aja. Ya, maksudnya belum kawin kan ya. Pakai apa? Pakai minyak apa? Wangi. Dicium keteknya, takut bau. Wah, kenapa? Mau ketemu perempuan. Sebenarnya istri inti itu seorang perempuan senang. Kalau inti wangi, nggak bau ketek. Ini sama. Paham nggak tuh? Gitu. Paham tuh? Ya, misalnya contoh. Ya, saya belum udah kawin. Misalnya contoh. Mandi dulu, nggak apa-apa ya. Apalagi belum punya pengantin baru, lagi didik dah, gitu, didik dah. Jadi kalau punya anak suka repot deh, nggak jadi masalah, udah beda. Tapi tetap ya seperti pengantin baru aja udah. Jago anak dua, kayak 3-4 begitu. Ya, mandi, didik. Ya, kan pengantin nggak? Lalu mandi, udah mandi selesai, temen istri mandi, mandinya lama luluran, udah selesai mandi tidur. Lama aja. Ya mandi di tetangga ya. Ya, jadi jaga itu hubungan suami istri. Karena sebab-sebab hal begitu kadang-kadang yang kecil, gara-gara kopi berantem, gara-gara ada hal yang bau berantem. Nanti di sini diterangkan semuanya. Ya, bagaimana menjaga bau badan, menjaga ini dan sebagainya. Tidak lain karena ingin menyenangkan hati seorang istri atau istri menyenangkan hati suami. Baik, nanti akan diterangkan lir rijali alaihinna darajah. Wah, ini perlu ya, laki-laki itu ya ada derajatnya di atas perempuan. Dalam masalah apa? Nanti ada semuanya. Wallahu a'lam bishawab wa bizidni ilma wa rizqni fahma. Ya, jangan lama-lama nanti kalau suami istri terpuyeng. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قشدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويشفوك دنا لله بكشف الهز عن عيني ورفع البين من بيني وتمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Alhamdulillah ala ni'amillah Alhamdulillah ala barakatillah الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita tetap selalu berjuang, maknanya berjuang ya tentu di majelis ya, ilmu. Jadi nggak ada kata berhenti, nggak ada kata istirahat. Istirahat kita, senangnya kita ketika menemui kematian selesai sudah. Al-maut rohatul mukmin, mati itu istirahatnya, senangnya orang mukmin. Selagi kalian beriman, nggak ada kata istirahat. Terus bekerja. Bekerja, makna bekerja di sini adalah hanya mencari redha Allah dan redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, redha guru, redha orang tua dan sebagainya ya. Arti maknanya redha ya Allah dan redha orang tua, redha Allah dan redha Rasulullah, tentu kita tahu ya yang semuanya ini ada sumbernya ya, yang kita belajar dari agama Islam seperti redha Allah fi redha tentang redha guru dan sebagainya. Arti luas kalau dimaknakan, tapi secara simpel ya, kita terus berjalan berjuang untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bahasnya panjang kan, udah paham sumbernya tentu kepada Allah. Jadi hanya kematian yang membuat kita selesai baru menerima segala ganjaran dan kesenangan dari Allah taala. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.